الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi ahli jantar kuasa, imam-imam Masjid Lundang, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21 Oktober 23 bersamaan dengan 6 hari bulan Rabiul Tsani 1445, kita dapat meneruskan program agenda majlis ilmu yang dianjurkan di masjid kita ini di bawah tajuk Cinta Nabi Meraih Syafaat, insya-Allah. Kita dalam perjalanan kita ke akhirat, seringkali kita dengar syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata syafaat, apa makna syafaat? Kalau kata syafaat tu apa dia? Dikata syafaat ini iaitulah satu cara kita minta orang lain tolong kita. Minta orang lain bantu kita. Macam kita nak minta apa-apa projek lah. Contohnya, kita suruh orang-orang yang ada kenalan situ tolong masuk kita punya ni permohonan. Itu dia panggil syafaat. Cuma bila dalam Islam ini, dia punya SOP syafaat itu ketat. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla sahaja boleh memberi syafaat. Orang yang diizin oleh Allah sahaja boleh beri syafaat. Bukan semua orang pakai pergi minta jadi. Tak jadi. Sebab dia tidak ada kuasa. Kuasa menentukan orang ini layak ke tidak memberi syafaat, iaitulah kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa tiga syarat orang ini nak dapat kuasa syafaat. Tiga syarat. Yang pertama, keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah beri kepada hamba dia ni boleh beri syafaat, boleh beri pertolongan kepada orang. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah redha kepada orang yang diberi pertolongan itu. Manakala kita nak tolong pun, tapi kalau orang tu tak layak, tak boleh. Yang ketiga, iaitulah Allah Ta'ala redha, perkenankan kepada orang yang nak beri syafaat. Jadi semua itu mari daripada izin dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalam kategori syafaat, tuan-tuan tanda, malam ni insya-Allah ana akan fokus satu je. Tapi berdasarkan kepada kaedah kita belajar, kita kena detailkan maklumat supaya jemaah boleh tahu. Kita dia kata nak syafaat ni apa kategori syafaat. Kemudian di akhir nanti insya-Allah kita akan cuba cari beberapa perkara, amalan-amalan yang melayakkan kita mendapat syafaat. Nah, ini penting. Kalau kita dengar cerita saja, kata orang macam pergi hospital tanya doktor, sakit apa saya ni? Doktor gak tulis 2-3 muka surat. Kecil mana ada, degah tinggi ada. Patut dia suruh klik gitu ya. Tak beri ubat, tak bagi nasihat, tidak bagi formula, kata orang, menyelesaikan masalah. Maka itu dia panggil satu perbincangan yang tidak lengkap. Jadi mudah-mudahan
cara kuliah yang kita buat ni walaupun ringkas, insya-Allah dia panggil manhaji secara macam dalam kelas lah. Kita mengajar ada silibus dia. Ha, jadi masa yang diberi ni agak cukup lah. Kalau tak cukup pun sekarang ni maghrib awal dah. Ha, lama masa terpanjang tapi kita tak panjang. Yang pertama, kalau boleh tulis dah. Yang pertama, lepas kita nak dengar di akhir nanti siapa dia boleh ulang balik apa yang anda sebut ini, insya-Allah ada hadiah istimewa yang sedang menunggu. Berani bawa pasal bawa sungguh balik ni. Kalau tak bawa tak berani apa ni bagi tahu. Yang pertama, kategori yang pertama dia panggil asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Iaitulah yang kita baca dalam ayat dalam selepas kita azan, al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud maknanya tempat yang paling tinggi sekali di akhirat esok, iaitu yang dicemburui oleh nabi-nabi yang terdahulu, nabi yang kemudian, tapi ianya hanya untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila sebut kuasa ni besar, nabi-nabi lain pun nak juga. Tapi kelayakan itu Allah hanya peruntukkan kepada seorang nabi saja, iaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, ambil kesempatan setiap kali anda sebut nama nabi, kita pakat selawat secara perlahan. Mudah-mudahan satu kuliah ini kita raih sampai 200 ataupun lebih kita berselawat, walaupun tidak dinamakan, tidak nampak rasmi, tapi berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama dia panggil asy-syafa'atul uzma, syafa'at yang paling besar sekali. Inilah dia panggil pemecah huru-hara di akhirat esok dalam suasana yang begitu dahsyat huru-hara. Maka bila datangnya asy-syafa'atul uzma, ketika itu akan hilanglah huru-hara yang berlaku itu biiznillahi azza wa jalla. Tapi ini khas untuk nabi salah saja. Di akhirat, di dunia tak boleh minta sebab nabi sudah wafat. Sahabat-sahabat waktu nabi hidup boleh minta. Yang kedua, asy-syafa'ah fi ahli al-kaba'ir min al-muwahhidin. Syafa'ah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ahli tauhid, mana orang Islam tapi dia terjebak dengan dosa besar. Jadi dosa kita ni banyak kategori. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Agak-agaknya kalau orang tanya kita lah, ataupun kita fikir sendiri, aku ni berdosa, macam mana kita nak tahu dosa kecil dengan dosa besar? Apa parameter kayu ukur dia lagu mana? Tulis itu sikit. Hari ni kena tulis lah. Nah, mudah ya, kita lah ni tak buat kertas pun tak apa, kita ada note, ada alat-alat apa ni, handphone kita tulis. Yang pertama, setiap perbuatan itu Allah Ta'ala janji azab. Janji azab, lahum azabun, bagi mereka yang melakukan benda ni azab yang besar. Azabun azabun azim, azabun alim, semua tu. Maka perbuatan itu dosa besar. Kita tengoklah dalam hadis ke, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ke, bagi orang yang buat benda dosa azab, maka itu dosa besar. Yang kedua, perbuatan itu dilaknat. Fa'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Perbuatan dilaknat, maka itu dosa besar. Contohnya Nabi kata, Man ghayyara mana biral ard. Siapa dia ubah batu tanda sempadan tanah. Kita tengok air, tanah kita ni sempit eh. Mari kita ubah batu sikit, senang ya, gali malam-malam letak. Buat lagi 3 kaki, 10 kaki dah. Tua dia tak ada dalam hutan. Maka itu dia panggil orang itu dilaknat ya Allah. Ataupun Nabi sebut la'anallahu, Allah Ta'ala laknat mana-mana laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki dipakai pakaian wanita, dia panggil pondan. Kau orang panggil berapa? Maka orang dilaknat. Maka itu dosa besar perbuatan itu. Walaupun dia tak ngenak kau orang, dia ni tak ngenak kau orang ni. Dia duk ngongek sore dia ya, contohnya. Tapi dia dilaknat, maka itu perbuatan dosa besar. Maka itu dia panggil setiap perbuatan yang janji azab,
setiap perbuatan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun Nabi sebut, Nabi senaraikan. Contohnya Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nak ke tidak aku beritahu kepada kamu dosa-dosa besar. Maka Nabi sebut syirku billah, yang pertama sekali dosa yang tidak diampun oleh Allah Taala, syirik. Kemudian sihir. Perbuatan sihir ini dosa besar. Bunuh orang, merampas harta orang contohnya, ambil akal makan harta anak yatim. Dalam ketubuh kita semalam, Imam Khatib kita baca hal anak yatim. Itu dosa besar. Maka orang-orang ini, walaupun dia buat dosa besar, tapi dia ahlu tauhid. Nah, kita kena ingat, dia ahlu tauhid. Bukankah dosa besar ni jadi kafir? Lah. Pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, ahlul kabair tidak dianggap sebagai kufur selagi dia tidak menghalalkan perkara yang diharam oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kata, orang kata, kenapa pergi judi tu? Apa ya? Haram ni. Siapa dia kata haram? Mari tu menjadi kufur sebab dia engkar perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala dengan tidak percaya, maka dia kafir. Sama juga orang tak sembahyang. Orang tak solat dengan sengaja. Orang tak solat dengan uzur, dengan lupa, itu lain. Orang ni tak sembahyang, kafir ke tidak dia? Jadi ulama kita ni, Fiqh Syafi'i kata, belum lagi kufur selagi dia tidak engkar kewajipan solat. Kalau dia engkar, habis. Kita kata tutup file, tutup account, kekal dalam neraka walaiyazubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'at aku akan sampai kepada umat aku yang tidak kufur. Walaupun dia dosa besar, dia pernah buat benda-benda yang keji, dia pernah ambil atas dunia, ambil rasuah, ambil riba. Nah, kita di Malaysia ni rasuah kuat, jenayah dah. Tapi kalau riba, pakai senyap belaka. Pasal apa riba senyap, rasuah gagal? Sebab apa? Kena tahu sebab juga tak? Sebab tak ada akta SPRM. SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah ada. Sepegah, patutnya SPRM selagi, Pencegah Riba selagi. Jadi oleh kerana tidak digazet sebagai jenayah dalam negara, maka kita duk berasa tidak dosa. Ingat oleh itu dua. Maksudnya orang dosa besar, walaupun dia dibakar, na'udzubillah. Nabi kita ajar supaya kita minta berlindung daripada api neraka. Ingat tak? Setiap kita lepas subuh, selepas maghrib, kita baca Allahumma ajirni minadar. Baca kata baca. Kena ingat tu, kena hafal. Zikir-zikir yang maksur, makna zikir yang diajar oleh Nabi SAW, jangan tinggal. Supaya Allahumma ajirni minadar, aku minta berlindung, minta jauh daripada neraka. Maknanya kita tak nak neraka sentuh kita walaupun sedikit. Hak kata masuk neraka sehari dua ni pupuk Yahudi ahlul kitab, geng-geng kerah kepala kita panggil. Dia tak ingat dia. La yadkhulul jannata apa ni illa man kana hudan, dikatakan tak masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasara. Kemudian kalau masuk neraka pun 45 hari. Nah, itu geng-geng dia lah. Sebab itulah ana tegur sahabat-sahabat kita ni, dia suka benar. Kalau sebut bab syafaat ni, dia suka benar pesan kau kan. Hey, kalau tak jumpa saya, tolong cari dah. Kau kaji juga pesan sini. Ada pesan juga. Jangan pesan. Dia sedap dia pesan. Kalau tak jumpa tolong cari. Ustaz, kalau tak jumpa tolong cari. Kita pun tanya dia, cari mana tu? Tengok kau cari di stasiun bas, kau cari dia. Dia pun tak nak kata juga, tapi kata juga akhirnya. Cari dari neraka. Boleh kau kecil gitu? Lah. Jangan nak pesan lah gitu. Tolong kita pesan kau ustaz kita, tu email kita, guru-guru kita, ustaz, doakan kami bersama dalam syurga. Itu baru ayat betul ni, suruh cari dia neraka. Macam ai, dia kan mak neraka ni macam pergi masuk dalam penjara. Dah. Masuk penjara 5 hari, mok dia galah bek orang bagi duit, nak jamin. Tak ada masalah 5 hari tu duduk makan free dalam tunya. Dah, lepas pada tu kena jamin. Jangan. Jadi kita kena ingat. Jangan disentuh api walau sikit. Yang ketiga. Panjang ni saruh ni. Pengerusi bagi cakap aku apa balik ni. Berasa galik pula. Pasal kodoh tak jadi malam sebuah hari lepas. Baik.
Yang ketiga, syafa'atul rasul, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sama, timbangan dia sama, 50 kebaikan, 50 kejahatan. Ada juga lagu ni. Mana sama banyak zikir dengan bapak. Sama kuat pergi masjid dengan pergi tempat maksiat. Malaikat kata nak tak mana orang ni, 50-50 nak tak mana. Ha, sudah dia. Maka orang ni Nabi SAW akan beri syafaat. Oleh kerana dia ni sama banyak, maka aku syafaat dia supaya tak masuk neraka. Dia selamatlah dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang syafaat Nabi fi aqwamin, syafaat Rasulullah SAW kepada beberapa kaum boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bila Nabi sebut ada di kalangan umat aku ni 70 ribu di kalangan umat aku ni masuk syurga tak payah hisab. Kalau kita sini kat taraf VIP, dia panggil VIP kot. Tak, lalu tempat kastel, tempat katambik begitu je. Lalu tempat imigrasi, pakai sengih yang suka. Terus pergi. Jadi bila Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut 70 ribu di kalangan umat aku ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, bangun seorang sahabat nama dia Ukashah radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, doakan saya di kalangan 70. Nabi sebut, wa anta minhum, mu layak bersama dengan mereka yang 70 ribu. Habis orang pakat, orang lain bangun juga, ya Rasulullah, wa ana. Nabi kata, la, sabaka ka Ukashah. Hak pertama je boleh, yang lain tak boleh. Kalau tidaknya pakat bangun belakang lah, mungkin ada depan Nabi. Kita ini tak ada otoriti dah nak bangun. Cuba Nabi sebut, apakah kategori, apakah kriteria orang yang layak untuk masuk syurga tanpa hisab tanpa azab ni? Nabi kata, alladzina la yarquna wa la yastarqun wa ala rabbi wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak berjampi. Dia tak berjampi, tak suruh orang berjampi, tak pergi bomolah sampai kita ni. Dan tidak menganggap siang majar kepada buru-buru kita lah dia. Kalau kita nak, contohnya kita nak pergi beli rumah. Gigi buruh hatu duduk sengih atas rumah tu. Agak-agak beli ke tak beli? Hai. Tak boleh ni. Dia sambut ke menatan ni atas. Dia cakap hatak-hatak juga nak agak. Tak jadi lah. Cari rumah lain lah. Kebetulan lah ya, kawan tu singgah. Dia bukan duduk kapur ni pun dia mari. Berhenti situ kita pun tengok. Sudah. Waktu kita nak pergi mana-mana tempat contohnya. Undur kereta. Pak, tijak biar awak. Masuk semula kau pergi. Jadi orang-orang sifat dia ni wa ala rabbihim yatawakkalun, tinggi tawakal dia, orang ni layak. Jadi kita kalau sebuah ni banyaklah masalah hal kita ni. Tak percaya kau tu, percaya kau ni. Dia kata kita pergi rumah tok bomo, tak percaya apa, pergi saja ya. Ada ke orang tak percaya pergi saja? Ada. Ada. Orang tak ada kerja ya, duk main lagu tu. Dah. Ai buat sakit gigi malam ni, cari tok bomo dulu sebentar. Cari tuk bomo apa ni, kita cari doktor cabut gigi baru sesama saja. Tuk bomo ni bagai tak nampak. Tapi dia boleh percaya. Itu dia panggil baik. Maka jadi kita nak dapat tingginya darjat tawakal, minta maaf jangan salah faham tu. Jangan kata oh tak boleh berubah ke. Lah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi taujih, Nabi kata tadawau ya ibadallah, hai hamba Allah, hendaklah kamu berubah. Allah Subhanahu taala tidak turun ke mana-mana penyakit kecuali dia turunnya ubat. Cuma kadang-kadang ubat tu kena, kadang-kadang tak kena. Ada kena sembuh, ada tak kena tak sembuh. Kita hari ni setengah orang ni bergatal ubat dah makan, tak sembuh-sembuh. Kalau tak makan menipalah. Dia kata apa? Baik. Yang kelima, tulis yang kelima. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kena masuk neraka. Orang ni kena masuk neraka dah. Tapi dia orang beriman lah syarat. Maka mudah lagi Nabi SAW bantu dia tak sempat masuk neraka. Tapi kena ada lah dia punya pengenalan diri tu baru Nabi kita kenal. Itu yang kelima. Yang keenam,
syafaat khas Nabi SAW kepada pakcik dia Abu Talib. Abu Talib ni dia jaga Nabi SAW, jaga sengoti-ngoti. Oh, daripada Nabi kecil SAW dia jaga, bagi penjagaan rapi, jaga dia punya makan minum dia, beri kasih sayang. Siapa perekat dengan Sayyidina Ali, anak dia pun lebih utama Nabi lagi SAW. Tapi malangnya waktu nak mati, dia dikawal oleh geng Abu Jahal. Ini bahayanya tuan-tuan, bahayanya kita berkawan dengan orang jahat. Patutnya Abu Jahal kata beres lah, moga-moga nak mati dah ikut Allah, ikutlah anak saudara mu tu. Tak, tak, dia pergi kawal rumah Nabi. Tak benar Nabi kita ajar mengucap. Nabi ajar pak dara dia. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah, pakcik katalah la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, suatu kalimah aku nak berhujah depan Allah, nak menyelamatkan kamu daripada neraka. Sekali kata. Besarnya tingginya darjat mengucap. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, bila ada orang nak mengucap dua kalimah syahadah, jangan tangguh. Dia mari contoh masjid kita ni, tak kira lah apakah luar pendek ke luar panjang ke, dah, moga dia buka Islam, mari. Imam, Pak Haji, Ustaz, saya nak masuk Islam. Cuma kita tanya dia lah, masuk Islam ni mufrah ke bini, baloh ke bini ke mana? Tak, mari cari tempat tidur di masjid. Baloh dengan Tok Char dia ke apa benda ke? Tak, no, dia kata. Dia nak masuk Islam, sebab dia kaji Islam, dia kata baik, nak masuk Islam. Maka kita jangan tangguhkan lagi dia mengucap. Ajar lalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Kita tengok Nabi kata, kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimah ini aku nak bawa depan Allah Taala. Jadi kalau kita kata tak apa, lambat lagi tu, muda lagi, lambat lagi nak mati dah, mana kita tahu lepas dia keluar daripada masjid, sampai jalan raya, perut dia tinjak lori, menyesal sama hidup kita. Allah silap, silap aku tak ajar dia mengucap ni. Tak ada lah, dia tak ada kunci nak masuk dalam syurga, sebab dia tidak ada syahadah, tidak ada mengucap dua kalimah syahadah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ambil peluang bila orang nak mengucap aja. Jadi setengah orang dia kata, lepas ni dia tak tahu gapo tu. Tahu gapo, tak tahu gapo, biar dia sekurang-kurangnya dia ada satu syahadah dalam jiwa dia. Tapi jangan paksa. Kalau kita pergi bawa pistol, mengucap kata dia nak tembak. Kata tak jadi dia tu. Tak jadi Islam. Sebab Islam, la ikrah fiddin, Islam tidak dipaksa. Tidak dimasuk Islam, dengan paksa tak jadi. Kalau ada orang paksa, jadi ke tak? Tak jadi. Semua paksaan tu apa nak tak jadi, banyak kaga dalam bab paksaan ni tidak menjadi. Orang ni contoh jalan dengan bini dia. Oh, nampak baik eh. Nampak kamcik molek dengan bini, dia pun mari nak tembak. Mu kalau tak curah bini, aku tembak. Curah 1,000 kali pun tak apa, tak jatuh salah, sebab dia dipaksa. Tapi dia kalau dia gurah jadi, dia gurah. Jangan nak gurah. Dia gurah dengan bini dia. Ya, kita main-main, curah bini, jadi. Ayah. Gurau jangan, main-main pun jangan, kalau dipaksa tak jadi. Nah, itu dua. Jadi pak saudara di Abu Talib, yang ketujuh, cerita Abu Talib tak habis lagi kan, mesti nak dengar apa jadi dengan Abu Talib. Setelah Abu Talib mati, pak saudara di Abbas tanya Rasulullah SAW, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah jasa membuat kepada pak saudara mu Abu Talib, membuat apa jasa? Nabi SAW kata, huwa fi dhahdah minan nar, dia duduk tepi neraka. Maknanya tapak kaki dia yang masuk dalam neraka sikit, orang lain tu lepas. Kalau tidak kerana syafaat aku, dia duduk dalam bawah neraka. Nah, jadi kita kata itulah syafaat Nabi. Tapi dia nak lepas tak boleh, sebab pakcik dia, ammu dia, Abu Talib tak mengucap. Maknanya dia tak ada bisa nak keluar daripada neraka. Itulah yang dikatakan. Baik, yang ketujuh, syafaat Nabi SAW untuk memberi kebenaran orang yang mukmin masuk dalam syurga. Mana orang yang mukmin masuk dalam syurga dah, tapi tak boleh masuk lagi kecuali Nabi kita buka pintu. Nabi kata, bagi tahu kepada malaikat, ini semua umat aku yang layak ke syurga, iftah.
barulah dibuka pintu sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, syafaat Nabi dan juga orang-orang yang lain, orang mukmin di kalangan para nabi, para syuhada, para ulama, orang-orang soleh, para malaikat, dia boleh bagi syafaat kepada orang-orang yang berdosa di kalangan umat ini yang tidaklah besar. Maknanya ada peluang untuk kita tolong. Jadi ini dia panggil syafaat yang mesti kita kena cari supaya kita semua para jemaah sekalian, itu 8 syafaat mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama sekali, yang paling besar sekali, iaitulah orang-orang yang kita mendapat syafaat, syafaatul uzma, syafaat yang agung yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah umat. Jadi itu di antara. Tadi kita sebut tentang tiga orang yang dapat kuasa syafaat. Yang pertama sekali, keizinan daripada Allah. Yang kedua, Allah redha kepada orang yang beri syafaat. Yang ketiga, Allah Ta'ala redha untuk penerima syafaat. Cuma takut kita terlepas pandang. Siapakah orang yang tidak boleh beri syafaat pada orang yang pada akhirat? Siapa dia? Tengok dalam hadis. Hadis riwayat Muslim. Rawah Muslimun an Abi Darda. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, kata di Abu Darda, seorang sahabat, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal la'anin la yakunu syuhada wala syufa'a yaumil qiyamah. Tanda ni tuan-tuan, pada dia juga puan-puan, al-la'anin, orang yang suka melaknat. Dia cakap sikit, laknat orang tu, laknat orang ni, laknat binatang, celaka tu, celaka ni, itu laknat lah tu. Orang suka laknat, maka dia tidak layak menjadi syahid, syuhada, nak jadi saksi di akhirat. Wala syufa'ah, dia juga tidak layak memberi syafaat pada hari kiamat. Mana dia tak akan masuk dalam kumpulan yang tiga kategori atau kriteria yang Allah tak nak beri syafaat. Sebab dia ni atas dunia dulu, kalau bercakap laknat orang, cakap maki orang, cakap sumpah orang, kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan lidah kita. Hadis ni dalam Muslim, ada hadis yang sahih. Maka kita kena jagalah, jangan duk mudah laknat. Lebih-lebih lagi kalau kita laknat seorang Muslim. Orang Islam ni kita tak setuju dia, kita laknat celaka orang ni. Lah. Bahkan laknat hayawan pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perjalanan, Nabi kita berjalan dengan sahabat, tiba-tiba hayawan, tak ingat kuda ke unta sahabat ni, lembek tak mau berjalan. Tuan dia pun gerak naik darah, kata dia naik angin. Laknat celaka dia kata hayawan ni. Bila Nabi sallallahu dengar, Nabi kata ab'iduhu anda. Keluarkan binatang yang kamu laknat ni daripada kumpulan kita ni. La yam lam yakun ma'ana mal'un. Nabi kata aku tak nak masuk dalam rombongan kita ni hayawan ataupun perkara yang telah dilaknat. Jadi Nabi kata keluarkan utamu ataupun kuda kamu ni daripada rombongan ni sebab dia telah dilaknat. Kamu laknat dia, tak layak duduk dalam kumpulan kita. Jadi bagaimanalah tuan-tuan dan puan-puan, pada jemaah sekalian kita hari ni bak laknat, kata ke benda-benda, kadang-kadang kita start motor tak hidup. Tak. Oh, gerak naik, celakor menatang motor ni. Bagi kau gerak lah motor tu, tak boleh naik dah. Sebab motor tu sudah dilaknat, awal anak dia. Ini dipanggil, orang-orang yang tak layak menjadi syafaat ataupun saksi pada hari kiamat, iaitulah al-la'anin, orang yang banyak melaknat. Di antara lagi orang yang tidak layak memberi syafaat, iaitulah orang kafir. Orang kafir, orang yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, dia tak dapat menerima syafaat. Walaupun anak dia orang besar. Tadi, contoh yang pertama tadi, siapa dia? Abu Talib. Mula Abu Talib ni, saya sungguh dia ke Nabi. Nabi saya ada ke dia? Mana sahabah dah. Orang jaga kita.
bukan kata separa ayuh hakak saja, pak saudara. Tapi tidak dapat tempias daripada kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak cukup syarat. Satu lagi cerita, tuan-tuan ada cerita ni. Cerita ni semuanya dalam hadis yang sahih dalam Bukhari. Pada hari kiamat esok, yalqa Ibrahim abahu Azar. Nabi Ibrahim dia jumpa dengan ayah dia Azar. Jumpa di akhirat. Allah. Ayah dia ni berdebu. Kata muka yang wuduhlah. Kita debu penuh. Ibrahim pun celik mata ayah. Alam aqul laka la ta'sini. Saya bagi tahu dah ke ayah dah dulu. Janganlah langgar perintah saya. Jangan deraka pada saya. Ikut ajaran saya. Ayah dia kata, fal yaum la a'si. Hari ni aku ikutmu. Hari kiamat. Jadi tak jadi? Tak jadi pun hari kiamat dah. Fayaqul. Yaqul. Ibrahim kata, tak jadi dah. Hari kiamat ni hari menerima balasan. Bukan hari taklif. Maka Ibrahim pun berdoa. Tuan-tuan ambil doa ni. Tak ada dalam ayat. Kita boleh selalu doa ni supaya kita semua pakat doa dengan doa Nabi Ibrahim AS. Ingat doa ni. Mudah lah ni cari Quran. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 10. Ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'asun. Tanda dah ayat Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'asun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkit pada hari kiamat esok. Tanda ayat ni. Kita masuklah doa kita. Wala tukhzini yawma yub'asun. Kalau kita niat baca Quran, tak boleh tambah. Kalau kita niat doa, boleh. Wala tuhzini wa ahli wa auladi wa zuriyati. Ya Allah, jangan kau hinakan aku, isteri aku, anak-anak aku, zuriat aku pada hari kiamat. Kalau tak boleh tulis kau Arab pun, tak boleh tulis apa kau Arab. Enggak ayat Quran. Enggak. Apa ayat 7, ada dah tu. Jadi Ibrahim di antara, ini doa Nabi Ibrahim. Dia kata, wala tuhzini yawma yub'asun. Ya Allah, mu jangan hina aku pada hari akhirat esok. Fa ayyu khizyin akhza min abi. Mana lagi tak hina bapa aku jadi lagu ni. Berdebu dabu muka dia. Apa dengan kotornya dengan apa? Allah, ya Rabbi, innaka wa'adtani. Engkau dah janji tak mau hinakan aku pada hari akhirat, ya Rabbi. Tapi apa jadi dengan ayah aku ni? Fa yaqulullahu ta'ala, Allah Taala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Ibrahim, aku dah gezek, dah putuskan orang kafir tak boleh masuk syurga. Walaupun anak dia nabi, walaupun anak dia orang besar, walaupun syafaat dia mantap, tapi ayah dia tak ada kriteria al-ridha bil mashfu'i. Allah Taala tak redha dengan orang yang kita nak tolong, maka tak boleh masuk. Allahu akbar. Bila Nabi Ibrahim duduk mengeluh, sedih dia. Tiba-tiba dia dengar arahan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika fayanzur. Ibrahim, tak usah duduk cakap banyak, tengok buah kakimu. Tengok buah kaki. Ibrahim pun tengok buah kaki dia, fa idza huwa bizikhin multakhin multatikhin. Jadi dia tengok saya ke macam hayawan kecil gitu. Jadi macam hayawan duduk buah kaki dia tu, maka Ibrahim pun ambil campur dengan neraka. Jadi orang tak kenal lagi ayah Ibrahim, dia setelah bertukar menjadi rupa hayawan. Na'uzubillah. Allahu Akbar. Ini contoh orang-orang yang tidak dapat menerima syafaat. Orang tak dapat menerima syafaat, maka itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi siapa, apa ke syafaat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nama dia Asy-Syafa'atul Uzma. Nah, boleh tulis lah. Lapan syafaat tadi ingat balik. InsyaAllah, lepas ni kita tanya. Nak jawab ke kena tanya? Kau tak ada tulis? Kena tulis baru boleh jawab. Semua hadis yang panjang. Hadis ni panjang tapi kita nak pendek. Kita nak ambil hak tajuk kita ya.
tuan-tuan dengar boleh, dia panggil hadisus syafa'ah. Hadis sangat penting dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Di saat kita menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak nak ceramah bab cinta Nabi. Jadi oleh kerana kita bagi dari salah, semua dapat. Jadi risalah yang boleh baca, pakai baca lah tak. Oh ni kita syarah ni, oh taruhlah risalah ni. Satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba orang bawa mari daging kambing ataupun kibas sebelah zirak, zirak depan ni. Dia panggil berapa dia panggil? Bahu, bahu kambing. Ah ha, Tuhan Nabi suka makan. Jadi kalau kita sahabat-sahabat dia tahu dah Nabi suka makan bahu kambing. Dia sedap pun daging situ. Tak, kalau kita pergi cari kambing, jangan cari hok pelik-pelik. Cari bahu dia tu. Kalau hok dah hok dah hok mandilah. Tak, kalau kambing capung dengan wahara tak jumpa cari juga. Sebab kita ni kambing dengan wahara sama, banyak wahara ke banyak kambing? Ha? Jangan marah dah. Moga kambing sikit nak jamu sekapu, wahara lah penyelamat. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang pohon kambing tadi, fanahasa min hanas. Nabi dia ambil gigit sikit, dia mula makan, bismillah. Berhenti makan. Nabi kata ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku penghulu, ketua bagi segala manusia pada hari kiamat. Wa hal tadrun ma zalik? Nabi tanya, "Mu tahu sebab apa aku jadi ketua? Bagaimana aku jadi ketua?" Maka Nabi SAW beritahu, kita ni semua akan dibangkit daripada kubur, keluar daripada kubur, akan berkumpul satu tempat, nama dia Mahsyar. Bumi Mahsyar. Yauma tubaddalul ardh. Allah SWT sebut, pada hari ditukar bumi, bukan bumi kita lah ni. Bumi kita ni ada sungai, ada laut, ada bukit, ada bukau, ada pokok lah. Akhirat esok tak ada, sama ya bumi. Tak ada bukit, tak ada gapo, kosong. Seolah-olah bumi ni belum pernah dihuni oleh manusia. Bumi baru dia panggil. Kosong. Jadi kita duduk dalam tu bersobak-sobak. Muka mari, eh manusia daripada zaman tu Adam sampai ke kiamat. Berapa lama ada? Sobak manusia. Oh, manusia sobak itu. Ada setengah riwayat kata seperti busur panuh duduk alas sarung dalam bekah tu. Ha, boleh bayar. Rapak tu. Nak gerak tak apa nak boleh. Jadi matahari pula dekat dengan kepala. Akhirnya berjalan sana, berjalan sini, tahu nak gimana. Mulalah orang yang baik-baik bercakap. Orang yang baik-baik, yang soleh, dia bercakap. Dia kata apa? Eh, kita ni tak sudah lagu ni. Tak sudah. Tapi, berapa tahun dah tu? Lama dah masa, baru dia terfikir, baru teringat nak bersuara. Eh, kita ni tak sesak masalah ni. Takkan nak duduk dalam bersosok-sosok, panas matahari gini ni. Mari kita pergi cari siapa yang boleh menyelesaikan masalah kita. Ni orang beriman ni. Orang beriman. Hak kapi tak boleh kecap apa dah. Muka dia ketemu masa yang tak faham apa. Jadi dia kata, orang yang pertama patut kita cari, tok kita. Cari tok ada duduk mana. Jadi masa tu bukan ada menggeropo. Boleh tanya. Tok ada duduk mana tu? Tak. Ha. Kalau tidak sedar, ada akad tangan ada sini weh. Tak. Nak SMS pun tak. Nak atas lokasi pun tak jumpa cari. Tak ada lokasi masa tu. Kita lah ni mudah lah lokasi semacam ni. Hak payah jumpa lokasinya mana? Mana payah jumpa? Demo dia kata, lo ni mudah. Orang kecek. Dia kata mudah sambil kita ni. Sekarang ada lokasi ni, ada GPS dia panggil ni. Mudah jumpa. Tapi ada juga pendakwah ni celih. Ada juga tempat lokasi payah jumpa. Mana? Eh? Macam mana kan? Jawab. Eh? Mana? Masjid. Oh, lepas ayah tak jawab. Kedai makan jumpa cari, kedai motor jumpa cari, masjid tak jumpa cari. Kata tak? Oh, payuh jumpa masjid ni. Allah aku. Lokasi apa atalah kelai semua. Nak tubik pergi masjid lekat di pasar malam. Tak, tak sampai juga. Ha, dia kata lokasi paling payuh jumpa atas dunia ni, masjid. Ah, jadi dia. Kena juga. Kadang-kadang orang yang gorang ni pun, hey, boleh lingo juga dia panggil sentak. Sentak ke pasal ni? Sentak dia. Cari Allah Taala bagilah mengenai sesama masalah jumpa dengan Adam. Dia kata Adam,
mula datuk kita, mula orang pertama tu jadi, panjalah sebut isfa' lana, tolonglah anak cucu mu ni tengok dia belagak berapa lama, berapa tahun dia belagak ni tak jumpa cari tempat. Tok dia kata apa, tak boleh. Sebab waktu aku dalam syurga dulu, Allah larang aku daripada pergi kat pokok ni, aku pergi makan buah pokok tu, maka aku tak layak. Mugi cari Nabi Nuh. Adam tulu bui nama Nuh. Belagak pula. Jumpa Nabi Nuh. Hai, Nuh kata tak boleh juga aku ni. Sebab aku tak sabar. Lepas 950 tahun sabar, aku berdoa biar mati habis kapi atas dunia ni. Sepatutnya doa minta hidayah lah. Lepas kita jangan doa binasa orang, kecuali orang yang terlalu jahat, tak ada harapan dan nak hidup, boleh kita binasakan. Ni sehari dua ni, ramai orang macam tertanya-tanya. Kita baca Kunut Nazilah ke Palestin. Baca. Di antara doa hok pelik juga apa dia, hok tua-tua dengar. Kau pakai Amin tak tahu apa. Kalau Amin tak tahu apa, relax. Tak tahu. Okay, di antara doanya, apa dia ni? Kalban min kilabika tu. Atta anjing-anjingmu ni. Allahumma inna naja'aluka fi nuhuri a'da'ina. Jadikan kau tu ditengkok apa ni, musuh-musuh kami. Salit alaihim kalban min kilabik. Mari. Dia kata, apa ni? Imam-imam seluruh dunia, termasuk Imam Masjid Haram pun, duduk apa ni, doa suruh binasakan orang. Dia mari tanya kita, orang hebat juga. Anda pun cawak sepatah main psikologi. Kalau kita yang hadis, dia tahu dah. Mungkin orang terimeh dia baca, bukan orang lain baca. Nah, dalam Kunut Nazilah, kita kata Yahudi, Israel, hak duk bom sampai hospital pun dia boleh 500 orang mati. Layak lagi kau orang lagi ni, kita tak doa lagu ni. Ada kata kalau kita kau tak layak dah. Hak dah padah dah tu. Tak okey lah Nabi ajar benda yang tidak sepatutnya. Tak. Nah, ini kena ingat. Maka Nabi Nuh, rupanya tahap kesabaran manusia ni ada tempoh. Cukup 950 tahun, Nabi Nuh jumpa, dapat wahyu daripada Allah bahawa tak ada lagi. Lam amana la yu'mina min qablika illa man qad aman. Tuhan kata, tak akan beriman lagi kaummu ni kecuali hak ada lariah. Hak baru tak ada. Ahli baru tidak ada. Maka Nabi Nuh akan doa, Rabbila tadarni. Nabi Nuh doa, binasa. Mati habis. Nabi Nuh kata, tak layak aku. Pergi cari Ibrahim. Pergi cari pula Ibrahim. Allahu Akbar. Ibrahim kata, tak boleh. Sebab aku pernah cakap bohong. Waktu dia pergi ke Mesir, dia bawa isteri dia, Sarah. Penguasa Mesir waktu itu jahat. Nak tangkap kawan isteri. Kalau kata ayat isteri, dia ingat. Dia ambil, dia rampas. Kalau kata adik-beradik, tak ambil. Ibrahim kata, ni adik-beradik aku ni. Maksudnya adik-beradik dalam agama, tak ada orang lain beriman. Dua-dua orang itu yang beriman. Di antara orang miskin, Nabi yang miskin, tak ramai pun ikut, Ibrahim. Dia, isteri dia, kata anak dara dia, Nabi Lut. Ikut dia. Sebelum mari zuriat dia, orang ramai lah. Mereka awal. Dia kata, aku pernah bercakap bohong. Sekali, tak boleh layak. Lepas tu lagu mana kita? Kau duk kecek bohong sama ni. Layak kau nak beri syafaat di akhirat esok? Allah tak ada. Tadi, Pak Nabi sebut tadi, orang yang suka laknat tak? Orang yang suka cakap bohong pun tidak layak. Na'udzubillah. Dua. Mugi cari Musa. Cari Nabi Musa pula. Jumpa Nabi Musa. Musa kata, aku tak boleh juga. Sebab aku pernah tampak kibetir dulu mati. Nabi Musa tak niat pun. Dia panggil bunuh tanpa niat. Dia tengok orang kelahi. Dia kegerai dia ni. Kalau kita ni, kalau kita menapa orang, tak suruh mati tak. Paling tinggi pun tak suruh pecah dua tu. Duduk gocoh tu. Mati kawan tu. Gagah Musa. Masa tu orang bom dia buat gagah Ali, gagah Musa. Tak orang tak rasa dia kata. Sedap. Pergi cari Nabi Isa. Cari Nabi Isa pula. Isa kata, tak boleh. Aku ni, Allah Ta'ala marah. Sebab apa? Sebab apa ni, puak-puak pergi ke Nasara pergi duduk sembah Nabi Isa AS. Tak boleh aku. Padahalnya bukan salah dia pun. Orang ngenak ke dia. Lepas itulah di antara Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua sembahan batu, kayu, bukan apa dia lagi, bukan apa dia orang sembah tadi ni, batu, kayu, logam-logam orang buat
patu-patu ni semua akan capak yang akan berlaku. Kecuali Nabi Isa. Walaupun Isa disembah oleh sebahagian apa ni Nasara, Kristian, malaikat disembah oleh sebahagian orang, oleh kafir, dan juga Uzair. Maka tiga ni tidak dimasuk ke dalam neraka, tidak jadi hasabu jahannam sebab mereka tidak ajar, tidak izin, tidak benarkan. Batu-batu, batu tak ada masalah, dia batu. Jadi kita bincang orang lain. Maka Isa kata tak boleh pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah bila jumpa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu sujud di bawah aras, dia kata ya Allah, mana yang kau janji nak beri pada aku dulu? Allahu akbar. Maka Allah ajar kepada Nabi pujian-pujian al-mahamid. Nabi kata, aku tak ingat sekarang nak kata. Nak ajar kau tak boleh. Lam yaftah alayya ahadun qabli. Jadi bila sampai pada hari kiamat itulah baru Nabi kita diajar oleh Allah Taala supaya puji Allah. Maka Nabi kita puji. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, meminta munda apa hari ini? Wasfa' tu syafa', berilah pertolongan kepada umatmu yang sedang huru hara sekarang. Allahu akbar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dialah yang beri syafaat. Maka ketika itulah marinya kategori tadilah. Syafaat yang pertama sekali orang yang masuk syurga tanpa hisap. Syafaat yang kedua orang yang masuk syurga dengan hisap. Kemudian Nabi yang kita akan buka. Dan 8 perkara tadi yang telah kita sebut di awal, kita mengatakan para jemaah sekalian, itu dia panggil hadis syafaat. Maka panjanglah Nabi hadis syafaat ini. Kerana itu Nabi SAW, dia sebut dalam hadis, dia kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi ada doa mustajab. Kalau dia doa jadi lalu. Nabi apa ni? Nabi Nuh dia doa, mati kaum dia. Rasulullah SAW banyak kali diasap oleh puak kafir. Minta nak suruh Mekah keluar air sungai. Nak suruh bukit jadi emas. Macam-macam. Tapi Nabi tak guna. Nabi kata apa? Iddakhartu da'wati syafa'ata li ummati yawmal qiyamah. Aku simpan kuasa doa aku ini untuk nak doa pada hari kiamat, syafa'ata li ummati, untuk beri syafa'at pada umat aku sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak guna. Doa dia tu dia tunggu untuk akhirat esok. Ketika itulah baru Nabi kita berdoa di bawah aras, minta Allah Taala selesaikan masalah manusia. Jadi kita kata alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi panjanglah. Kalau tuan-tuan nak panjang pula cerita ni, kita kata kita kena buka satu kitab, nama dia Rukun Iman, beriman pada hari akhirat, bagaimana perjalanan kita di akhirat cukup panjang. Alhamdulillah waktu PKP baru ni, waktu PKP tak boleh nak pergi mana dulu kan, ada sempat baca sebuah buku pada waktu petang lepas asar kita kuliah sekejap sore, pacok kamera ni cakap sore, nama dia Al-Yawmul Akhir, hari akhirat. Nah, tuan-tuan tengok dalam YouTube ada hari akhirat. Ada berapa puluh siri kuliah. Daripada awal lagi, daripada kita nak mati, siapa akan mati, siapa masuk dalam kubur, apa akan berlaku dalam kubur, keluar di akhirat, berjalan ke siapa masuk dalam syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kita ni orang yang layak ke syurga. Jadi tuan-tuan boleh dengar dalam tu panjang cerita. Malam ni kita tak boleh cerita dah. Kita nak tutup dengan beberapa amalan insya-Allah yang boleh membantu kita ke mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata sini. Nak rasa-rasa payah ke mudah? Nak dapat syafaat ni susah ke payah? Dia kata payah mudah. Tak. Payah tapi susah. Yang pertama tulis. Yang pertama, adapun hak asas tu tak boleh lari dah. Mesti orang beriman kepada Allah Taala, mesti orangnya ikhlas, itu semua tu hak asas. Ia ni sebab. Dia panggil sebab ataupun dalam bahasa yang panggil, dia panggil al-wasilah. Cara, alat untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida. Siapa dia dengar azan? Dengar ni tuan-tuan ni. Siapa dia dengar azan? Hendaklah dia kata seperti muazzin kata. Allahu akbar, kita Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tukar kepada la haula wala quwata illa billah, kan? Hal lain jangan tukar. Lagi pula masalah subuh pula. As-salatu khairum minan naum. Nak tukar kata si tukar.
Oh, ni khilaf ni. Ada ulama kata tukar. Sodak tahu barat tak ada. Tapi Nabi tak suruh tukar. Hak Nabi kata, mu kata seperti mu Aziz kata, kita kekalkan. As-salatu khairu minan naum. Kita kata as-salatu khairu minan naum. Kalau nak tambah lagi sodak tahu barat tak tambah. Tapi kekalkan lafak yang asli. Sebab Nabi suruh kekal. Nabi suruh ikut. Hak suruh tukarnya, hayya, hayya. Hayya ala salah, hayya ala falah. Sudah dia azan, la ilaha illallah, kita kata apa? Kata apa? La. Jangan lupa selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walaupun ringkas. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kamu dia bawa kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Sakatu. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kalau kata inna kalatul itu riwayat lain. Berarti sakatu cukup. Apa kita dapat? Halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang itu berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Nak kata sih? Sih kata sih apa tengoklah. Orang bepas ni jawab ke tak jawab. Kalau jawab, nak kata tak jawab. Kata sih, mudah ya. Kalau manusia ni kalau terbaik tanya dia, selagi mulut dia terbuka, dia jawab jawab kebuk kata orang tak. Tapi buat tak juga. Nah, tak lagi. Allahu Akbar. Pada tu kita forum di balai Islam, hak malam Jumaat tu kan. Kita kata taubat ni ada tiga jenis, taubat. Ingat dah? Ada hak dengar kepala tu. Taubat ni ada tiga kategori. Yang pertama dia panggil taubat nasuha. Ah tu betul sekali. Taubat nasuha ni maknanya taubat semati. Isah menyesal. Yang kedua dia panggil taubat ulu golok. Jenis bahasa jenis mutaubat dah, taubat dah, tapi dia latin awak pula. Ah, tak jadi itu dia panggil taubat ulu golok. Tak jadi hari. Yang tiga dia berat lagi. Dia panggil taubat terak. Tahu taubat terak lagu mana? Lepas dia kena igat ke jabat agama, dia atas terak. Dah. Taubat dah cik. Itu taubat terak nama dia tu. Ha ni tak jadi. Dia taubat tiga tu ya. Turun terak tu. Tak jadi apa dah. Pasal polis ni. Dah. Marah ke polis, marah jabat kuasa pula dia. Jadi baiklah. Yang mana kita letak halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan bagi syafa'ah kepada kita pada hari kiamat dengan kita baca jawab azan dan selawat dan doa. Baik. Yang kedua, tanda yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Orang tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia menerima syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? Siapa? Tanda tuan-tuan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata laqad zanantu ya Abu Hurairah. Memang aku duk sangka dah. Tak ada orang lain tanya lulu pada mu. Mu je orang pertama tanya. Allah. Abu Hurairah ni dia semangat doh nak ngaji. Allahu akbar. Maka Nabi kita jawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling bahagia menerima syafa'atku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Dia kata la ilaha illallah ikhlas, suci daripada hati dia, semata-mata mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu ada SOP dia, kita kuat. Nah, kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah juga bergonjang rumah. Kalau kawan itu baru mati tok lelaki, nyo gitu kari buat wigi alimo atau rumah kawan itu buat apa nyayo. Khalisan, pada cakap sebut betul dengan ikhlas, insya-Allah orang dapat syafaat. Ada dalam Bukhari. Yang ketiga, siapa dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang? Selawat. Hari ni selawat ke lagi? 10 kali kita selawat. Selawat ni kata Nabi sallallahu dalam hadis, man salla alayya hina yusbihu ashra. Siapa dia selawat pada aku pagi 10 kali, petang 10 kali, adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang ini layak menerima syafa'at aku pada kiamat. Hari ni pagi tadi selawat ke tak? Duk tunggu malam ni, muka maluk tak? Kok gitu? Pagi 10 petang 10 hadis ni diriwayatkan oleh Tabarani. Khilaf lah ulama, ada sebahagian kata tidak kuat, ada kata hadis ini hasan.
Jadi kita terima hak kuat sebab kita nak beramal. Itu dia panggil alhamdulillah. Maka itu beberapa perkara mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah hadis-hadis kalau kita nak baca senarai, insya-Allah kita baca mungkin satu tajuk lain, kita buat tajuk khas bahawa perkara-perkara meraih syafaat insya-Allah. Ya, mulalah pula malam ni tak lirah ni. Penutup, beberapa faedah daripada hadis syafaat yang kita belajar tadi. Hadis yang panjang tadi. Apa ke faedah? Yang pertama, Nabi SAW dia suka dalam bab makan dan makan ni ada juga tempat hak dia pilih. Mana kalau kambing dia suka hak katif, bahu kanan. Jadi kita ni kalau kita nak jamu orang, nak ajak orang mari rumah, kita kena tengok juga. Ustaz ni suka makan gapo? Dia suka makan ikan kau, suka makan. Hak jamu rumah lah, masjid ni nasi buku. Tak nak kita nak pilih mana. Dah tu. Jangan marahlah tu tak. Itu dia elok. Sebab sahabat tahu Nabi suka makan katif. Itu suka dia. Kalau waktu dia makan lah, waktu dia puasa, puasa saja. Jadi boleh kita pilih menu untuk makan. Tak ada masalah. Jangan kata, oh sombong dia ni. Nak makan boleh-boleh. Tak. Tapi jangan ambil hak mahal-mahal. Ada satu kedai nama dia menatang. Kaji masuk dah. Kalau kita nyajak orang makan sekali. Ingat aku biasa-biasa ya. Besar ni RM200. Kita tak siap makan apa. Pasal payah nak cerita. Kalau tak makan nak terah ke mana nak? Terah kot sekali. Lepas tu kata boleh ajak je tak segi dah. Tak ajak pula. Dah apa dia? Memang ni boleh kita pilih. Tak ada masalah. Yang kedua, Nabi SAW telah memperkenalkan pangkat dia. Ana sayyidun nas. Nabi kata, aku ni ketua manusia. Supaya orang kenal. Jadi kita ni kadang-kadang, kalau orang tak kenal kita, kita kena perkenalkan kita juga. Boleh. Saya fulan. Belajar sini-sini. Barulah kita nak ceramah orang celik mata sikit. Dia ni orang ngaji ni. Tak, dengar sikit. Dia tak tahu mari mana tiba-tiba bercakap sedap. Alah, patut itulah kita nasihat semalam di forum tu. Nasihat kepada selebriti hak hijrah. Arti-arti hijrah kan. Lo ni pakat panggil ceramah demo di masjid ni. Sedap mentah ke dia hijrah ke tak? Dia pula serbai tok atas tempat atas bawah tak kepala. Ceramah juga macam lebih pada ustaz hak ngaji berpuluh-puluh tahun. Jadi kita kata biar berpada-padalah. Setiap orang itu ada kepakaran dia, jangan kita repuh masuk semua sekali. Baik. Boleh kita perkenalkan kalau orang tak kenal. Kalau kita kenal ada tak payahlah. Main saya nak ceramah sini. Saya ni tuan-tuan, ngaji saya ni. Tu akak body, orang gila body tu saya panggil lah gitu. Tu jenis burung merok, dia panggil lah gitu. Kenal burung merok. Akak ekor sama kan. Atau ada lah gitu. Tak baik. Yang ketiga, Nabi SAW telah menyatakan bahawa syafaat itu datang apabila huru-hara itu besar. Kalau orang kecil-kecil tak payahlah. Ni semua benda dia minta tolong orang belakang tak payah. Tak. Jadi kita minta tolong ni benda-benda yang berat-berat orang kita tak boleh buat. Bagi minta tolong. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, aku nak bagi syafaat. Syafaat ni kepada benda yang besar. Yang kelima, kelebihan Nabi Adam AS. Dalam hadis ni panjang tapi kelebihan Nabi Adam, Allah ciptakan dia dan dialah makhluk yang pertama. Jadi boleh kita sebut. Yang keenam, Nabi Adam iktiraf dia berdosa. Nabi Adam iktiraf dia berdosa. Nabi Nuh iktiraf dia berdosa. Nabi Musa, Nabi Isa dia tak sebut dosa spesifik, tapi ada riwayat lain kata dia sebut. Dia ni disembah oleh orang. Maka para ulama mengatakan bahawa kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala maklumkan kepada Nabi, dia telah diampunkan dosa dia yang terawal, yang terakhir. Nabi kita dipanggil maksum, tak ada dosa. Tapi Nabi lain, tidak dimaklumkan dosa dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Adam masih lagi sebut, aku berdosa, makan buah khuldi. Nuh kata, aku berdosa, hidup doa orang, tergelar habis. Musa kata, aku tampar orang. Jadi Nabi SAW tidak dimaklumkan. Nabi dulu tidak dimaklumkan. Nabi kita ni telah dimaklumkan. Ada sebuah buku yang menarik. Kalau tuan-tuan pergi kedai buku, cari tajuk dia, 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para ambiak yang lain. Ada jual, anda terjemah buku tu daripada Izzuddin Abdul Salam. Di antara kelebihan Nabi 41 ni,
Nabi banding dengan Nabi lain. Bukan banding dengan kita. Banding kita orang panggil tak masuk, tak masuk senara. Banding dengan kita. Nak sama-sama Nabi. Kelebihan dia. Yang kesembilan, perbezaan di antara apa ni? Yang kelapan dulu. Abah. Tujuh dah. Tujuh. Nabi Nuh adalah merupakan rasul yang pertama setelah Nabi Adam. Nabi Nuh dipanggil rasul yang pertama sebab itulah Adam kata mugi cari Nuh, wahwa awalur rasul. Cari Nabi Nuh. Kita pun cari Nabi Nuh. Yang kelapan, tahap kesabaran ni ada tempoh. Nabi Nuh dia boleh sekali bilang kata 50 tahun ya. Kita agak-agak berapa tahun kalau kita orang yang nak kita, kita boleh sabar. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun boleh. Tahun yang keempat mahkamah lah. Kadang-kadang orang ni sabar lama. Dia tak boleh, tak boleh nak kira. Baru ni ada seorang perempuan, dia pergi haji. Dia bagi tahu saya, ustaz, dia ni layak ke tidak kalau dia minta cerai dengan suami dia. Saya kata pelik ni soalan awak. Awak salah orang. Kalau tanya kita, kita tak akan suruh cerai walaupun apa jadi, kecuali darurat benar. Kata sebab nak cerai, dia kata habis dia kesabaran saya. Eh? Berapa orang anak? Dia kata, nek kau lima. Kata, lagu mana ni? Awak tak sibuk beranak, dia baru nak cerah. Benar juga. Rupanya suami dia ni terlalu buruk dia punya perangai. Mulut dia jahat tu. Kata kau bini ni macam kata, macam bini tak ada harga, bukan orang. Jadi, kata, tu kena jabat agama tak sorry. Ni pahala kita. Maksudnya, tahap kesabaran manusia tu, jangan kita duduk asap. Orang sabar, sabar dia meletup sekali, berat. Jadi Nabi Nuh sekali dia minta doa, mati habis orang. Itu di antara perkara yang kita sebut. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, bila kita nak doa, kita kena mula dengan puji Allah dulu. Tengok Nabi kata tadi, waktu aku sujud berharas, Allah ajar kepada aku mahabit, segala bentuk pujian. Puji baru minta. Jadi kita, kalau kita nak doa, kita puji Allah, kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita doa minta apa yang kita nak. Dan tutup, tutup kali pun wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Buka dengan tutup mesti dengan puji Allah, selawat sama juga dengan tutup. Dia pakai akak panggil kat ya Rabbi, pakai wis selalu dah lorak. Dia panggil gopo, ada mukadimah dia, ada SOP bagi kita kena buat. Dan itulah di antara yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita belajarlah hadis syafaah. Orang-orang yang layak menerima syafaat Nabi SAW, siapa? Yang tidak layak menerima syafaat, kita jauhi supaya kita selamat di dunia dan aman di akhirat, insyaAllah. Jadi setakat itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.